Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, Rukun Gawe jeung UPT Balai Latihan Kerja, ngokolakeun pelatihan budidaya madu alam ancokeunan masyarakat. Dina nasna-nasna eta pelatihan teh dina raraga ngurangan jumlah warga anu ngaraligeuh di Kabupaten Sumedang. Di Snaker Trans Kabupaten Sumedang jeung UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang ngokolakeun pelatihan budidaya madu alam di Desa Citengah di Lelewak Curug Cigorobog Kabupaten Sumedang. Eta pelatihan teh dilakonan keur ngurangan jumlah warga nu ngaraligeuh di Kabupaten Sumedang sarta ngaronjatkeun widang ekonomi wargana. Dina eta pelatihan teh pihak di Snaker Trans diaping ku UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung ngaping kalawan langsung prak-prakan budidaya lebah hutan tapi kabisa ngahasilkeun madu keur dijual serta dikonsumsi. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat ngebrehkeun eta kagiatan pelatihan budidaya madu alam teh dipiharep mampu ngarojong masyarakat anu kapangaruhan ku sasalad COVID-19 sarta ngaronjatkeun widang ekonomi warga. Juga kerjasama dengan ITB. Nanti dari propolis. Nah, jadi akan mengembangkan propolis kerjasama hasil penelitian ITB, binaan ITB. Skill Development Center ini salah satu workplace-nya yaitu lebah madu. Dan ini terus akan dikembangkan sehingga nanti Sumedang menjadi kabupaten madu gitu kan, khususnya di kawasan Citengah. Pak, ini sasarannya untuk terdampak COVID juga Pak, untuk pelatihannya Pak? Oh ya iya, pengurangan pengangguran, kemiskinan, UKM, jadi dampak COVID. Ini dampak COVID ini kan banyak yang nganggur-nganggur gitu kan. Nah ini 30 saja plasmanya, ini bisa berkembang menjadi 300 karena potensinya di Citengah ini sangat memungkinkan. Madu di sini gimana Pak? Alhamdulillah kalau produksi madu di sini ini udah lama, satu bulan kita bisa menghasilkan 50 kilo dari sini Pak, dari semua jenis. Ada jenis apa aja Pak di sini Pak? Yang di sini dari jenis biroi, lapisep, itama, burat baret, si kuning emas, sama trompet. Kalau pemasaran sendiri gimana Pak? Kalau pemasaran saya sendiri bebas. Kalau mau jadi leseres silakan datang aja ke tempat sini gitu. Ini madu asli semua di sini Pak ya? Dijamin Pak, madu murni di sini Pak. Masih cek Asep Sudrajat, pelatihan budidaya madu alam mangrupa bagian tina program Skill Development Center atau CDC. Eta pelatihan teh dipiharep mampu ngarojong warga sangkan Ka Irut keur iciki bunga budidaya lebah madu hutan anu mimiti diteratas di Kabupaten Sumedang. Dinamprona, eta pelatihan budidaya madu alam teh bisa diiluan ku sakumna masyarakat lantaran henteu butuh waragat anu gede. Samalah prak-prakan pelatihan age dilakonan kalawan langsung di tempat budidaya lebah madu, sangkan warga leuwih mika nyaho prak-prakan sarta teknik budidaya lebah madu anu bener. Diki Guntara, Bandung TV.